Petugas dari Dinas Kesehatan Tulungagung Rabu pagi melakukan pengasapan insektisida di Desa Sobontoro, Kecamatan Bayolangu, Tulungagung. Pengasapan untuk memberantas nyamuk dilakukan pasca adanya dua kasus demam berdarah di desa tersebut. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Tulungagung, Didik Eka, pengasapan dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Data kasus demam berdarah di Tulungagung mulai awal tahun sampai dengan 19 Januari tercatat sebanyak 27 kasus dengan satu pasien diantaranya meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, kasus demam berdarah didominasi anak usia di bawah 12 tahun. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan fogging, yaitu pemutusan mata rantai penularan demam berdarah dengue. Hal ini kita lakukan karena adanya kasus konfirmasi demam berdarah di lokasi ini. Kemudian kita kembangkan dengan penyelidikan epidemiologi, ternyata di sana di sini disinyalir ada penularan dengan ditunjukkan ada tiga penderita panas tanpa sebab dan adanya jente. Nah, maka dari itu kita lakukan fogging di lokasi ini, harapannya memutus mata rantai penularan penyakit demam berdarah dengue di lokasi ini. Untuk kasusnya di seluruh Tulungagung, Pak? Ya, untuk sampai dengan tanggal 19 hari ini, jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Tulungagung di tahun 2022 ini sejumlah 27 kasus dengan satu kematian, yang mana banyaknya kasus tersebut didominasi di desa atau kelurahan di sekitar perkotaan, yang mana pada penduduk. Untuk usia penderita DBD? Iya, untuk yang meninggal kemarin juga anak-anak, jadi di bawah 12 tahun. Ini juga kasusnya juga anak-anak. Jadi orang tua di Kabupaten Tulungagung tercinta mohon waspada terhadap intipan dari penyakit menular demam berdarah dengue ini di tengah-tengah pandemi COVID. Tetap harus menjaga, menghindari dari gigitan nyamuk dengan 3M. Menguras, mengubur, dan menutup. Didik menambahkan pihaknya akan merespon dengan melakukan pengasapan lingkungan tempat ditemukannya kasus DBD. Namun, masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam pemberantasan sarang nyamuk dengan rutin menguras dan menutup tempat penampungan air serta mengubur barang bekas. Agus Bondan, CTV, Tulungagung.